Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bribda Zulhami Abdi. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melakukan patroli dan sidak ke beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah Ngawi, Jawa Timur pada Selasa 2 April 2024. Tim gabungan Polres Ngawi bersama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan takaran di setiap mesin pengisian BBM SPBU di Jalan PB Sudirman. Sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM aman, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat mengisi BBM menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Ngawi AKBP Argo Yono melalui Kasih Humas Ibtu Dian menjelaskan bahwa sidak ini tidak hanya dilakukan di satu titik, tetapi di semua SPBU yang ada di wilayah Ngawi. Kita dari Polres Ngawi menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri. Polres Ngawi telah melakukan sidak terhadap beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan tidak ditemukan kecurangan ataupun oplosan campuran seperti yang ada di daerah lain. Jadi tujuannya untuk memastikan stok SPBU aman untuk selama mudik lebaran untuk masyarakat, ya, jadi tersedia dan juga tidak ada kecurangan di pihak SPBU. Kita dari Polres Ngawi melaksanakan patroli sesering mungkin untuk di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi.